Assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bursa Karbu Jogja. Oke, kali ini ada rekeng merah yang baru aja matang, ini baru aja jadi rekeng merah dengan gaya style Jogja. Udah jadi seketong ganteng, perpaduannya antara warna merah, hitam sama krom ini. Sesuai request, sesuai permintaan sang owner, pengen rekingnya style Jogja merah. Ini dibuat dari nol ya bosku ya. Oke, kita spill dikit-dikit. Ini untuk masternya menggunakan Domino gas spontannya YZ, dan spotnya RCB pakai jalur merah. Pakai racernya udah ada kompasnya. Ini untuk kopling hidrolis, brushnya juga pakai Domino. Spatnya RCB, jalurnya pakai Domino juga. Udah ada modelnya sini. Jadi ini fungsi semua, nanti rating-rating dan lampu sekat ya. Ini untuk speedometernya kecil minimalis, ini udah digital juga nih. Udah sama bracket-bracketnya, udah ada bracket-bracketnya rapi, model CNC. Untuk lampunya sendiri modelnya ada daymaker, ini kayaknya belum disambung, ini harus nyala motornya, soalnya kan kalau di sini ada yang full wave ada yang enggak. Ini pesenannya mana ya, siapa ya ini ya mas? Oh enggak ada nih. Ini untuk shocknya menggunakan shock Bison, piringannya ukuran 3,5. ini ada dua, yang satu buat speedo, yang satu buat pengereman, sini olor pengereman, ya satu buat speedo. Ini untuk kalipernya menggunakan di sini. Untuk velgnya ring 18, ukurannya berapa ini ya? 2215 ini kayaknya. Ini 215. Untuk tromolnya juga chrome, banyak FDR. Ini baut-baut semua baru karena ini dibuat mulai dari nol. Bosku, anginnya standar aja, original. Untuk mesinnya dia menggunakan kop nanas ZJZ warna merah, durinya YP1 dan kortingan harian. Untuk membrannya menggunakan kein, ukuran nanti ukurannya di sebelah sana tak spilkan. Nih baut-bautnya baru semua karena ini dibuat dari nol. Kemarin kan udah ada video pembuatannya, ini udah jadinya. Ini knalpotnya stainless model telo. Baut-bautnya ini bloknya, bak-baknya udah di chrome, model chrome, selahnya model new, postepnya udah new, sama kebiannya. Untuk armnya arm oval chrome. Shocknya model DBS. Untuk velg belakangnya ring 18 ukuran 250. Itu jok sendiri model jok KTM Racing, itu dampu banget, model tahu ganteng. Nah, ini tampak belakang center. Untuk gearnya menggunakan triple S, gear setnya triple S bosku. Nih, ini untuk kopling hidrolisnya nyambungnya ke sini, cangkokan luar, nanti mau request cangkokan dalam pun juga bisa kayak gitu. Oh, untuk karbunya ini ukuran 30 bosku, karbu ukuran 30. Oke. Jadi untuk review singkatnya seperti itu ya bosku ya. Nih, oh ya, ini btw rekening kemarin yang viral itu, yang di jalan raya yang jumping, mohon maaf kalau videonya kayak gitu, soalnya kemarin ngetasnya dadak, enggak, belum dites, cuma baru dicoba, tapi ternyata coba aku videoin ternyata viral, maaf yang kurang berkenan, soalnya tempatnya ya kayak gini kan,
lokasi paling deket cuma buat nyoba motor. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, bosku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang mau pesan kayak gini bisa langsung terima jadi, proses dari nol bisa. Tinggal DM aja atau inbox. Makasih bosku, assalamualaikum. Oke bosku, cek sound dulu RK yang merah yang baru viral kemarin. Oke, halo. Yang kemarin tanya-tanya kenal pot, nah ini kenal potnya. Produk sendiri dari Bursa Kasusnya. Di video-video selanjutnya. Makasih. Kenapanya pakai meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.